Mick Heder, Herman Zumafo, Muhammad Isnaini berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Persija Jakarta dan menghasilkan sebuah tendangan bebas atas aksinya tadi Muhammad Isnaini, walaupun diikuti oleh protes dari pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali kita saksikan kecerdikan dari Isnaini berusaha untuk meloloskan bola melewati dua pemain Persija, yaitu Leo Tupamau dan juga Ismet Sofyan. Dan diputuskan dalam pengamatan Jajat Sudrajat tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh salah satu dari Ismet ataupun Leo Tupamau, dan kini menghasilkan sebuah keuntungan bagi PSPS melalui tendangan bebas sedikit saja di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Herman Zumafo dan gol! Langsung menuju gawang dan langsung mengecoh Roni Triprasnanto. 1-0 bagi PSPS Pekanbaru. Iya, sebuah tendangan yang cukup baik walaupun tadi sedikit deflection dari pagar atau betis pagar yang menyentuh para pemain Persija, dan Tri Prasnanto tidak siap dalam hal ini. Saya pikir sebuah kesalahan yang dibikin oleh pertahanan sehingga membuahkan tendangan bebas yang menghasilkan gol. Ini dia.